tradisi Kadisah di Desa Baduran setelah serangkaian acara panjang, akhirnya hari ini akan dimulai karapan sapi. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagi masyarakat Situ Bondo, sapi bukan hanya menjadi komoditi alam yang berperan dalam perekonomian lokal. Namun juga telah melekat, bahkan menjadi bagian dari tradisi dan budaya masyarakatnya. Jadi sapi yang pertama akan lari atau akan karapan itu harus berwarna hitam dan putih. Itu wajib karena sudah tradisi turun-temurun. Kalau sapi pertama itu warnanya kayak hitam dan putih, itu tuh tradisi keselamatan desa dianggap tidak sah. Kadisah, menurut masyarakat di Desa Baderan, memiliki arti sandekadisah atau sedekah desa. Yang menurut kepercayaan warga desa ialah sebagai rasa syukur dan pengharapan atas keselamatan dan kemakmuran desa. Karapan sapi jadi salah satu rangkaian acara yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh warga Desa Baderan. Ini sapinya sebentar lagi akan mulai jalan. Pelaksanaannya, dua ekor sapi diikat pada sebuah kereta kayu kecil. Para joki yang biasanya adalah pemuda desa berdiri di atas kereta kayu dan mengendalikan sapi dengan penuh keterampilan. Balapan ini tidak hanya menguji kecepatan sapi, tetapi juga keahlian joki dalam mengendalikan arah dan kecepatan sapi. Karapan sapi dalam acara Kadisah tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga syarat akan nilai-nilai sosial dan budaya. Tradisi ini memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong antar warga desa. Baik sebagai peserta atau penonton, ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam kesuksesan acara. Kalau karapan sapi pada umumnya itu biasa sapinya dipecut supaya lari, kalau di sini berbeda, sudah ada orang khusus yang memang bertugas untuk mengiringi sapi sambil dikejar dan juga disorakin supaya sapinya itu semangat untuk lari. Harapannya, karapan sapi dalam acara Kadisah di Desa Baderan tidak hanya menjadi tontonan menarik, tetapi juga terus menjadi simbol kebanggaan dan identitas budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, tradisi ini dapat terus lestari dan memberikan inspirasi bagi daerah lain untuk tetap menjaga dan melestarikan warisan budaya masyarakat. Tradisi Kadisah di Desa Baderan ini merupakan cerminan dari kayanya budaya Indonesia yang penuh dengan makna dan juga kaya akan nilai-nilai luhur. Dengan mengikuti tradisi ini, saya belajar bahwa masyarakat di Desa Baderan ini bisa mengungkapkan rasa syukurnya melalui tradisi ini dengan penuh kekompakan dan juga kerjasama untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Beginilah
suasana masak untuk acara selamatan di Desa Baderan. Ramai sekali.